Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ria Mizat Ryakudu, menjelaskan soal pembelian 11 pesawat Sukhoi yang tak kunjung rampung. Ria Mizat Ryakudu menyebut, pembelian Sukhoi masih tertahan di Kementerian Perdagangan karena mekanisme imbal dagang antara Indonesia dan Rusia belum selesai. Kita semua mengetahui bahwa Indonesia membayar pembelian pesawat Sukhoi dengan uang dan imbal dagang. Kalau antara saya dengan pabrik sudah selesai, kan sudah ada tanda tangan kontrak. Yang belum selesai adalah Kementerian Perdagangan. Karena ini kan pakai uang dan pakai imbal dagang. 50% pakai uang, 50% pakai imbal dagang. Ujar Ria Mizat Ryakudu di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 12 Juli 2019. Artinya, kita menjual karet, kelapa sawit itu, ini yang belum selesai. Kalau saya sih nggak ada masalah, udah selesai. Tanda tangan kok, udah salaman, tinggal nunggu yang kedua aja tuh, imbal dagang. Tinggal nunggu pesawatnya saja. Lanjutnya, Ria Mizat mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana perkembangan proses di Kementerian Perdagangan. Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan, proses negosiasi imbal dagang alias barter dengan Rusia masih berjalan. Rencananya, imbal dagang dilakukan untuk membeli pesawat tempur Sukhoi Su-35 yang ditukar dengan sejumlah komoditas di dalam negeri. Intinya, menunggu Kemenhan kapan dilaksanakan. Kita, pihak Rusia dengan imbal beli, kata Oke Nurwan, Rabu 12 Juli 2019. Indonesia menawarkan sejumlah komoditas kepada Rusia senilai 570 juta dolar Amerika. Saat ini, keduanya masih menyusun aturan main kelompok kerja itu. Kalau berdasar berita ini, kita berasumsi bahwa pemerintah Indonesia masih menunggu waktu yang pas untuk menghadirkan 11 burung besi tersebut. Ini penting untuk kita ketahui bersama, bahwa membeli alutsista untuk pertahanan sebuah negara bukan seperti membeli barang impor lainnya. Banyak aspek yang harus diperhitungkan, seperti faktor tekanan ekonomi dari negara pesaing sang penjual alutsista, faktor embargo, faktor politik, dan lain sebagainya. Su-35 diproyeksikan jadi heavy fighter, alias pesawat tempur kelas berat TNI Angkatan Udara. Jikalau kelas medium fighter, maka pilihannya beda lagi. Sedangkan, pada berita lainnya, dikutip dari National Interest, Lockheed Martin selaku developer F-16 beberapa waktu lalu sudah merilis sebuah gambar di mana mereka menawarkan F-16 Block 7072 Viper untuk TNI Angkatan Udara. Wajar rasanya jika Indonesia mengincar jet tempur ini, lantaran populasi F-16 yang banyak dan menjadi tulang punggung TNI Angkatan Udara. Lantas, apa istimewanya F-16 Viper ini? Boleh dibilang Lockheed Martin mencangkokkan beberapa sistem dari jet tempur generasi kelima US Air Force, F-22 Raptor dan F-35 Lightning ke F-16 Viper. Contohnya, penggunaan radar Northrop Grumman APG-83 Active Array Radar ke F-16 yang juga digunakan oleh F-22 dan F-35. APG-83 Active Array Radar dapat melacak 20 target secara bersamaan. Kemampuan yang jarang dimiliki oleh pesawat generasi 4,5. Radar ini juga dapat menghasilkan peta radar aperture sintetis resolusi 1 kaki dan memiliki jangkauan lebih besar, yakni 160 mil laut terhadap target darat. F-16 Viper ini juga memiliki sistem peperangan elektronik canggih yang baru. Selain itu, F-16 Viper juga memiliki kokpit modern dengan tampilan pedestal center baru yang memberikan citra taktis pada layar 6x8 resolusi tinggi. Pilot juga bakal dilengkapi dengan Joint Helmet Mounted Chewing System 2 atau JHMCS-2 yang mempermudah penguncian sasaran dan menembaknya dengan rudal Raytheon AIM-9X Sidewinder. Di lini rancang bangun, F-16 Viper memiliki struktur kerangka lebih kuat dari F-16 biasa.
sehingga menambah umur pesawat menjadi 12.000 jam terbang. Untuk urusan persenjataan, dipastikan F-16 Viper dapat menggotong segala jenis rudal besutan negeri Paman Sam. Lockheed Martin memiliki lebih dari 36 tahun pengalaman integrasi senjata dengan F-16. Kata Susan Oates, Wakil Presiden Program F-16 Lockheed Martin. Lockheed Martin telah mensertifikasi lebih dari 3.300 konfigurasi dari 180 jenis senjata. Pengalaman kami sebagai integrator senjata telah memungkinkan F-16 menjadi salah satu jet tempur multifungsi paling serbaguna yang pernah ada, tambah Susan. Sementara Angkatan Udara Bahrain telah menandatangani kontrak senilai $1.12 miliar untuk pengadaan 16 unit F-16 Viper. Negara itu akan menjadi pengguna pertama F-16 Viper di dunia. Indonesia juga dikabarkan berminat mengakuisisi F-16 Viper sebanyak 48 unit, senilai $4.5 miliar. Namun, ini baru sebatas minat. Sampai detik ini belum ada kejelasan mengenai iya tidaknya Indonesia untuk membeli F-16 Viper.